Ihsan dalam acara kesayangan kita, Asmara Podcast. Aku mendengar suara pengadilan agama Semarang. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai aplikasi Karita yang merupakan aplikasi terbaru yang diluncurkan oleh pengadilan agama Semarang pada tanggal 31 Mei 2024. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yaitu Ketua Pengadilan Agama Semarang dengan Bapak Dr. Andes Haji Samarulfalah MH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Bade, sehat dan bahagia selalu. Bahagia selalu ya. Tapi kayaknya suaranya agak gimana gitu. Apa ada kurang enak badan? Ya, sudah 2 malam ini enggak tidur. Masya Allah. Flu-flu sedikit lah. Agak flu ya, Bapak. Ayo, kita bahagia. Iya, kita bahagia. Bapak, ini pada tanggal 31 Mei kemarin, kan kita sudah melaksanakan launching, soft launching ya, Pak. Aplikasi Karita. Jadi aplikasi Karita adalah akronim daripada Anjungan Gugatan Permohonan Mandiri antara Kota Semarang dengan Pengadilan Agama Semarang. Itu aplikasi itu tentang apa Bapak? Maksudnya apa saja sih yang ada pada aplikasi itu? Anjungan Mandiri seperti apa gitu Bapak? Jadi aplikasi ini kami ingin memberikan kepada masyarakat Semarang, bagi masyarakat Semarang khususnya yang ingin untuk beracara atau mungkin berperkara di Pengadilan Agama Semarang, kami menawarkan sebuah layanan bagi masyarakat Semarang. Jadi saat ini warga Kota Semarang yang berperkara di Pengadilan Agama Semarang tidak harus datang di kantor Pengadilan Agama Semarang. Oh gitu Bapak. Jadi untuk pendaftaran dan lain sebagainya sudah bisa dilaksanakan di mana Bapak? Jadi nantinya pendaftaran perkara yang di Pengadilan Agama Semarang ini cukup masyarakat itu datang di kelurahan masing-masing. Cuma saat ini kami sedang mencoba menjajaki mau kerjasama dengan kita ambil ada beberapa kecamatan yang kita simulasikan. Tentunya nantinya adalah bagaimana seluruh warga Kota Semarang akan bisa mendaftar di kelurahan masing-masing. Oh seperti itu ya Bapak. Kalau untuk saat ini Bapak, yang kecamatan yang sudah ready untuk bekerja sama dengan kita itu kecamatan mana saja Bapak? Yang mungkin untuk pilot projectnya. Jadi yang sudah siap baik dari di SDM ataupun aplikasi ini Kecamatan Bendungan. Kecamatan Bendungan ini karena Pak Camatnya sendiri sudah kita berbicara empat mata, artinya ingin memberikan pelayanan pada masyarakatnya masing-masing. Tentunya ada dua bagian. Kemudian juga habis turunan kita sudah melakukan kerjaan dengan Kecamatan Mijen. Mijen juga ya Bapak ya. Jadi untuk saat ini baru dua kecamatan tersebut ya Bapak ya, kita ya mengadakan kerjasama. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya pengembangan dari Karitanya ini akan seluruh Kota Semarang, kecamatan seluruh Kota Semarang. Semuanya akan kita layani. Kalau untuk sekarang itu Bapak, apakah di kecamatan itu mulai hari ini itu apakah sudah bisa pemirsa itu melakukan pendaftaran atau melakukan transaksi di kecamatan masing-masing Bapak atau belum untuk saat ini? Jadi saat ini makanya kemarin ini tanggal 31 Mei ini adakan soft launching, artinya apa? Untuk Pengadilan Agama Semarang baik sarana prasarana SDM-nya sudah siap 100%. Kemudian yang di Kecamatan Kusunan Bendungan,
kemarin sudah kita ada aplikasi, kemudian ada JDTK di Penandangan sini, datanya apa saja yang perlu dipenuhi, aplikasi yang ada nanti di kelurahan-kelurahan ini, mereka sudah kita bekali. Cuma implementasi yang secara real, kita belum ada. Nanti kalau saat mungkin satu launching yang kita bersama dengan wali kota, nanti ya tentunya kan harus sudah ada. Harus sudah kita ada yang mendaftar melalui kelurahan-kelurahan. Jadi yang penting kesiapan kita dulu, menengah mana siap. Nanti kalau kecamatan pedulungan biasa dengan semuanya kurang, kita langsung bisa satu juga. Jadi untuk saat ini kalau diberitahu kepada pemirsa bahwa aplikasi ini sebenarnya sudah siap di Pengadilan Agama Semarang untuk dilaksanakan di Kecamatan Pedulungan dan Mijen. Namun untuk pengaplikasiannya kita masih membutuhkan waktu untuk mungkin persiapan di kelurahannya, mungkin Bapak ya, seperti mungkin sarana dan prasarana yang ada di sana gitu. Kalau sarana dan prasarana untuk kelurahan sudah ada komplit ya, sudah bisa ada. Ya tentunya adalah di kelurahan ini kan perlu kita persiapkan SDM yang tahu tentang bagaimana melayani masyarakat ini. Ini karena kan baru badai ya, karena baru iya, tentunya ada di JTK ya, pendidikan di tempat kerja. Baru sekali ya Bapak ya, di JTK-nya ya, JTK baru sekali. Dan orang yang biasanya tidak menangani perkara-perkara di pengadilan, biasanya dia memang sudah biasa melayani masyarakat, namun kan berbeda ya Bapak ya? Ya. Jadi mungkin dia harus menyesuaikan dengan cara pelayanan di Pengadilan Agama Semarang mengenai pendaftaran dan lain sebagainya. Kalau untuk pendaftaran dan lain sebagainya itu kan biasanya ada pembayaran panjar biaya perkara, itu juga bisa dilakukan di kelurahan atau di bank kalau misalnya pendaftarannya di kelurahan. Jadi yang rencana kita, jadi di samping mendaftar perkara di kelurahan ini bisa mendaftar, sekaligus juga bisa membayar perkara di situ, sehingga apa? Saat daftar dan bayar ini, sekaligus dia ini juga mendapatkan nomor perkara, Mbak De. Jadi dengan adanya daftar, kemudian bayar, nanti terus nomor perkara itu. Ya disinilah letak bagaimana dibutuhkan SDM yang secara butuh keahlian khusus dan spesifik kayak dengan pendaftaran bagaimana ini perlu kita ada di JDTK di tempat kerja kelurahan masing-masing. Wah ini nanti kedepannya akan sangat dimudahkan sekali di masyarakatnya Bapak ya, baik secara finansial maupun waktu, itu akan sangat diuntungkan sekali ya masyarakat ya Bapak ya dengan adanya aplikasi ini. Ya. Jadi dengan adanya aplikasi ini, harapan kami dan tentunya adalah dalam hal ini tanda kutip adalah wali kota atau kelurahan kecamatan bisa memberikan layanan kepada masyarakat, artinya yang notabene adalah masyarakat ini kalau datang ke pengadilan itu rasanya sudah gimana ya? Panas dingin. Sudah ada masalah. Kemudian bagaimana cara masalah? Dengan adanya kemudahan dari kita menyediakan aplikasi di kelurahan, jadi masyarakat mungkin bisa dengan tenang bisa menyampaikan mungkin apa yang jadi permasalahan dari ini secara tuntas semuanya disampaikan karena tidak ada rasa ketakutan juga nggak biasanya masyarakat lebih familiar ya Bapak ya, kalau di kelurahan ya, seperti itu ya Bapak. Nanti ini aplikasinya itu letaknya di kecamatannya atau di kelurahannya, Bapak? Aplikasinya ya sini di pengadilan langsung di kelurahan masing-masing. Oh, kelurahan masing-masing. Ya, jadi dalam satu kecamatan itu berarti kan ada beberapa kelurahan tuh, Bapak? Ya. Berarti di masing-masing kelurahan di kecamatan Pedulungan dan kecamatan Mijen itu ya, ini nanti akan ready. Akan ready semuanya. Oh, iya. Sebenarnya kan di tugas kita ya di kelurahan-kelurahan ini menyediakan biostronik lah atau apalah perangkat komputer atau apa yang penting bisa diakses terintegrasi dengan Pengadilan Agama Semarang, sehingga
dari pihak kurang ini ibaratnya adalah membantu masyarakatnya. Ini loh cara pendaftaran ini, pendaftaran perkara dengan Kabupaten Semarang, kemudian cara bayarnya. Artinya pihak kelurahan yang mungkin ada petugas atau siapa yang dituju oleh kelurahan nanti, ini adalah tugasnya memverifikasi bahwa perkara ini sudah didaftarkan, sudah bayar, kemudian disampaikan kepada Kabupaten Semarang. Nanti untuk aplikasinya berarti di sana ada verifikatornya untuk aplikasinya, kemudian nanti di sini juga ada yang memverifikasi juga di sini. Jadi dua ya Pak ya. Jadi kan seumpama kan namanya manusia kan ada kesalahan Bapak. Seumpama di sana ada kesalahan, itu di sini nanti bisa untuk dibenarkan ya Pak. Atau seperti apa? Jadi tentunya ya semuanya pasti ada error ya, dan ada errornya dan mungkin ini kok tidak benar untuk permohonannya datanya. Dari sinilah nanti cukup untuk apa merubah mungkin yang salah yang ini dan verifikator dari sini ini hanya membenarkan daripada pendaftaran atau yang lain. Dan itu pasti hal yang biasa di dalam kerjasama yang perlu ada. Pendaftaran sendiri Bapak, kan itu berkaitan sama pembuatan gugatan. Nah, pembuatan gugatan itu apakah sudah ada di aplikasi Arita itu? Artinya template-templatenya sudah ada, kemudian nanti pihak kelurahan itu SDM-nya langsung mengisi begitu? Ataukah seperti apa Bapak? Jadi, tadi yang saya sampaikan di awal, pengadilan agama ini menyediakan template-template ya dari berbagai jenis perkara, baik di bidang perkawinan, bidang warisan, hibah, dan ekonomi syariah. Template-nya itu sudah disediakan semuanya, yang ada dari pihak dari kelurahan inilah petugas yang ada di kelurahan ini tinggal nanti mengisi apa yang disampaikan oleh pihak. Ini kan sudah membantu sendiri ya apa menurutnya daripada masyarakat yang disampaikan nanti dalam surat pemberitahuan. Waduh, alhamdulillah ya Bapak ya, Pengadilan Agama Semarang ini menghadirkan aplikasi Arita ini untuk memanjakan. Seperti yang Bapak bilang pada pertemuan kita yang lalu, bahwa Bapak ingin sekali bahwa memanjakan para pihak di Pengadilan Agama Semarang ini adalah mempermudah mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka di Pengadilan Agama Semarang. Baik Bapak, selanjutnya untuk aplikasi Arita sendiri Bapak, ini tentunya dibangun atau dibuat agar menguntungkan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah kota maupun Pengadilan Agama Semarang. Nah, apa sih Bapak benefit yang di yang didapat dari aplikasi Arita ini bagi Pengadilan Agama Semarang maupun pemerintah kota? Jadi gini Mbak Ade, jadi kalau kita memandangnya untungnya apa sih Pengadilan Agama Semarang dan wali kota dan ini pemerintah kota Semarang apa sih untungnya ya? Kalau kita bicara secara biasa-biasa saja, sebetulnya kita mengadakan aplikasi ini istilahnya ada seakan-akan kayak mencari pekerjaan. Nah, yang mestinya kita gini, tapi kita kan tidak dituntut seperti itu ya. Artinya apa? Di instansi dengan undang-undang reformasi birokrasi, artinya apa? Jadi semuanya ASN itu harus punya mindset bagaimana kita ini adalah sebagai pelayan masyarakat. Nah, kita inilah lembaga peradilan ini kan juga dituntut bagaimana dalam reformasi birokrasi ini tentunya adalah punya mindset ini. Kalau diminum secara material ini, kita itu malah mencari pekerjaan yang tentunya ada. Tapi kita kan tidak seperti itu. Kita menengok fenomena. Kita simulasikan semuanya, Mbak Ade. Ada masyarakat datang ke Pengadilan Agama ini hanya untuk mendaftar. Di satu sisi, dia mengeluarkan duit, mengeluarkan uang, katakanlah untuk PP, Gojek, atau
transportasinya seperti ini. Nah, itu kan mengeluarkan uang ya, mengeluarkan uang. Andaikan uang ini tidak harus mendaftar ke Semarang, di pengadilan agama Semarang, cukup di kelurahan. Mungkin uang yang diterima oleh masyarakat yang dikeluarkan untuk mendaftar ini, katakanlah minimal 100 ribu katakanlah. 100 ribu hanya untuk mendaftar transportasi saja. Hilang begitu saja. Belum waktunya ya? Nah, belum waktunya. Nah, uang 100 ribu ini, kami bayangkan, uang 100 ribu ini untuk meningkatkan andaikan ibu-ibu yang mengajukan kredit di sini, punya anak kecil, meningkatkan gizi dan ini, itu memang di situ. Nah, lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat itu. Kita berpikir seperti itu. Jadi kita punya tanggung jawab. Jadi kalau diruntut dari Semarang ini, artinya apa? Dari seluruh aspek pengadilan agama Semarang, ya sebagai lembaga negara tentunya adalah kita harus ikut turun tangan mengatasi problem-problem yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya bagaimana untuk meningkatkan gizi masyarakat, untuk mengurangi stunting. Ini kan kita harus gitu. Ya di antaranya kita bisa ya seperti ini. Makanya pengembangan agenda nanti ya akan berproses sampai bagaimana ikut terlibat satu aspek dalam rangka menangani stunting. Mungkin ada nanti kan ada yang perkara kita sosialisasi nikah ini. Pengembangannya sampai ke sana, Pak. Oh, iya. Tidak berhenti sampai di sini. Iya. Kebaikan tidak berhenti sampai di sini. Tidak sampai di sini. Terus pokoknya tidak akan berhenti. Baik, Bapak, ini kita sudah cukup lumayan lama ini sepertinya, Bapak. Mungkin satu closing statement dari Bapak mengenai hadirnya aplikasi Arita ini, pengadilan agama. Oke. Bagi warga masyarakat Kota Semarang seluruhnya yang berada, kami Pengadilan Agama Semarang akan menghadirkan aplikasi Arita. Arita akronim daripada Anjungan Gugatan Mandiri untuk Wali Kota Kota Semarang dengan Pengadilan Agama Semarang. Bagaimana masyarakat Kota Semarang mendaftar perkara tidak harus datang di Pengadilan Agama Semarang. Kami akan melayani, cukup mendaftar di kelurahannya masing-masing. Walaupun ini adalah belum berjalan secara efektif, tapi kami sudah persiapkan baik itu perangkat lunak ataupun perangkat kerasnya dan termasuk SDM-nya. Insya Allah ke depan kami punya prinsip ingin memanjakan masyarakat Kota Semarang. Kami akan melayani, istilahnya adalah request daripada masyarakat, ya. Customer request ya, dari permintaan daripada masyarakat, insya Allah kami akan memberikan yang terbaik. Jadi kedepannya kami terus berinovasi dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mencari keadilan, mempercepat prosesnya, mempersingkat prosesnya, tidak berbelit-belit dan mudah. Itu prinsipnya seperti itu. Baik Bapak, Masya Allah, ini sangat berguna sekali untuk masyarakat Kota Semarang saat ini. Demikianlah bincang kita pada siang hari ini bersama Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Pemirsa, cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk membantu Pengadilan Agama Semarang menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.